sí, falso. Yeah. ¡Gema! Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, tiga, empat, empat, lima, empat, lima. Masa untuk mula. Ha? Rasanya itu Hanabusa Makinosuke. Tak silap, Rantaro dan yang lain ada cakap dengan saya. Baik jangan rapat sangat dengan Hanabusa Makinosuke tu. Dia tu bukannya boleh pakai sangat. Secara jujurnya, dia tu jenis yang tak boleh nak buat kawan. Kalau macam tu susahlah. Biarlah. Tolong saya! Hei, kenapa awak tutup pintu lepas nampak saya? Tolonglah buka pintu ni! Tolonglah jangan ketuk pintu macam ni. Nanti pintu ni rosak. Kalau rosak, saya akan minta awak bayar ganti rugi. Janganlah macam tu. Kalau ya puan, tanyalah kenapa saya kelangkah buat macam ni. Kenapa pula dengan awak ni? Sebenarnya, saya ada buat acara untuk tanda tangan. Acara tanda tangan? Awak buat untuk awak tanda tangan ke? Taklah. Untuk Yamada Rikichi ni yang sedang popular sekarang ni. Tak silap dia tu anak cikgu Yamada kan? Rikichi Yamada ada buka acara tanda tangan ke? Takkanlah ninja kelab pertama nak buat acara tanda tangan macam tu pula. Sebenarnya saya yang buka tapi saya guna nama dia. Siapa nak tanda tangan Rikichi? Mari datang sini. Jangan tolak-tolak. Ikut giliran, ikut giliran. Bayar dulu baru dapat tanda tangan ya. Rikichi Yamada. Rikichi Yamada. Rikichi Yamada. Rikichi Yamada. Banyaknya duit saya dapat. Yamada. Yamada. Cara awak tu dah kira menipu namanya. Menipu ke, merapu ke, penyapu ke, saya peduli apa. Ini kesedihan hidup sebagai seorang pemuda terkenal macam saya. Awak mana nak faham? Hei, buat malu sajalah awak menangis di situ. Awak pergi sanalah. Ya. Oh, ya. Yeah. Awak tahu masa di acara tu? Ya, yeah. Saya adalah Yamada Rikichi Ninja nombor satu yang terhandal sekarang ini. Tahu tak? Mari! Mari! Saya Yamada Rikichi Ninja hangat nombor satu sekarang. Yamada Rikichi. Yamada Rikichi. Mari. Nampaknya dia dah gemuk sekarang. Berbanding masa saya jumpa dulu. Sekarang ni bukan masa untuk saya nak ingat bentuk badan dia pula. Sebab saya dah kalah dengan Yamada Rikichi lah. Saya telah dibuang dari istana dan saya jadi gelandangan macam sekarang ni. Dendam saya terhadap Rikichi itu sedikit demi sedikit semakin membuang. Yamada Rikichi, saya datang nak berdendam pada awak. Tolong saya! Tunggu dulu, Yamada Rikichi. Sebenarnya saya ni bukan Yamada Rikichi lah. Nama sebenarnya saya Hanabusa Makinosuke. Saya ni orang baik. Jangan nak menyamar pula sekarang ni. Saya tak tipu. Saya cakap yang betul. Sudahlah, siapa nak percaya cakap awak? Macam itulah ceritanya. Oi, bangun! Bangun! Janganlah tidur pula! Cakap dengan awak buang masa lah. Panggil Cikgu Tobi keluar sekarang. Panggil Cikgu Tobi, ya? Ya, Cikgu Tobi Shin Simon. Dia tu adalah pesaing Hanabusa Makinosuke buat selamanya. Cepatlah panggil dia. Susah saya nak percaya, tapi tak apalah. Saya panggil dia, ya? Lapalah.
Cikgu Tobe! Kenapa kau maksudah? Hanabusa Makinosuke datang sini. Dia ada di luar pintu sekolah sana. Taburkan garam dan halau dia pergi. Hari ini dapatlah saya lepak di sekolah ninja ni. Apa agaknya makan malam hari ini, ya? Sup daging Makcik Kente pun sedap juga. Apa awak buat ni? Pergi balik. Tapi Shin Saimon yang suruh awak tabur garam pada saya, kan? Ya, memang betul tu. Panggil Papa sekarang. Papa? Yamada Denzo lah. Bila pula Cikgu Yamada Denzo tu jadi ayah awak pula? Saya ni Rikichi palsu, kan? Walaupun palsu, saya tetap anak dia. Sebab itulah saya kata yang Cikgu Yamada tu papa saya. Pelik betul lah perangai dia ni. Apa dia? Makinosuke tu tak layak nak panggil saya papa dia, tahu tak? Habis sekarang ni, apa kita nak buat, Cikgu? Tahu goreng Makcik Kentin pun sedap juga. Kalau ia pun tak perlu nak buka pintu besar-besar. Cikgu Yamada kata guna meriah pun tak apa. Asalkan dapat halau awak pergi dari sini. Jangan tembak! Kalau Papa tak dapat guna nama Mama pun boleh. Saya ni isteri Yamada. Saya datang nak jumpa suami saya. Saya ada hal nak cakap dengan dia pasal anak kami, Rikichi. Tolonglah bagi saya masuk, ya. Awak, apa yang awak buat tu? Tolong! Tunggu dulu, Yamada Rikichi. Saya bukan Yamada Rikichi lah. Saya ni Mama Rikichi. Awak jangan nak merepek lah. Mari sini, Yamada Rikichi. Awak jangan nak lari lah. Akhirnya pergi juga dia, ya. Dahlah, lebih baik saya bersihkan sekolah ni.